sedang berada di belakang rumah untuk mencari Wicca. Mari kita cari. Oke, jadi ini tuh hari pertama di mana aku mencari Wicca, di mana lokasinya itu di belakang rumah. Nah, di belakang rumah ini dulunya itu sebenarnya hutan, tapi enggak tahu kenapa itu pohonnya itu ditebang sama yang punya lahan. Jadi di situ gersang, jadi kalau mau menuju ke hutan itu harus jalan jauh dulu. Oke, akhirnya sampai juga di hutannya. Nah, pada hari pertama ini saya menekatkan niat untuk mencari lichen bentuk fruticose dan squamulose. Kenapa saya tidak mencari yang tipe crustose dan foliose? Karena kedua tipe bentuk tersebut itu di kampung saya itu bentuknya itu umum dan banyak. Jadi saya lebih menekatkan mencari fruticose dan squamulose karena jarang sekali untuk ditemukan. Nah, setelah sekian lama mencari keliling-keliling di hutan, ternyata hanya itu nihil, nggak ada. Dan setelah itu saya keluar dari hutan dan lanjut ke SD SMP. Kebetulan di depan rumah itu SD dan SMP itu berdekatan, jadi saya langsung lanjut ke situ mencari. Ternyata masih hasilnya nihil. Videonya itu nggak saya sempat videoin karena niatnya itu kalau dapat licennya baru mau di-video, ternyata hari itu nggak dapat. Oke, lanjut di hari kedua pencarian licen. Di sini itu kami rombongan pergi ke Kia-Kia dan Uluwaha di permandian air panas dan goa untuk mencari licen yang masih belum kami temukan. Oh iya, maksudnya itu hari ketiga ya, karena hari kedua itu saya mencari licennya itu masih di kampung. Tapi karena kelupaan untuk membuat video, jadi tidak sempat untuk dimasukkan. Karena perjalanannya yang begitu jauh, jadi kami memutuskan untuk beristirahat. Dan ternyata di tempat kita istirahat ada lichen yang hidup di batu dan di tanah. Oh, gue tahu. Oke, setelah istirahat kami lanjut perjalanan untuk ke Kia-Kia dan Uluwaha. Kebetulan perjalanan ke sana itu masih jauh, dan tepatnya hari itu hari Selasa untuk sorenya itu kami ada jadwal kuliah. Jadi kami kejar waktu supaya nanti itu kami mesti dapat mengikuti jadwal kuliah nantinya. Oh iya, ada satu pengalaman yang kebetulan lucu juga, yaitu di tengah jalan pas sudah masuk ke daerah kawasan Kia-Kia itu, kami itu mendapatkan pohon yang jatuh pas di tengah jalan. Mantap. Eh, itu lagi. Sampai juga di Kia-Kia. Nah, di Kia-Kia ini tuh saya lebih fokus untuk mencari lichen, sehingga untuk membuat video versinya itu saya kelupaan. Now I'm running away my dear from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman sedang mencari lichen, dan ini sudah itu hari ke sekitar 4 hari mencari lichen dari hari berikut sebelumnya, di mana hari pertama itu. Oh ya, di hari kelima ini saya itu memutuskan untuk mencari bentuk squamulose, dan ternyata hasilnya nihil ketika saya mencari di hari kelima ini. Oke, lanjut hari kelima pencarian lichen. Karena hari untuk pengumpulan tugas sudah mulai dekat, di sini saya berniat untuk mencari semua jenis lichen yang belum saya temukan. Setelah melakukan eksplorasi untuk pencarian lichen di hari kelima ini, dan berikut merupakan kumpulan dari lichen yang saya dapatkan dari hari pertama hingga hari terakhir ini, yaitu hari kelima.